tiba-tiba hilang. Tiba-tiba banjir pun datang, menenggelam umat Nuh yang tidak percaya, durhaka. Tiba-tiba air laut terbelah, menenggelamkan Fir'aun, maharaja dari segala maharaja. Tiba-tiba juga nyamuk yang kecil menusuk telinga, membunuh Namrud yang tidak tertanding kaya, dihujani, ditimbuni harta. Kaum Hud, Saleh dan Lut binasa ditimpa petaka yang didatangkan tiba-tiba, kerana mereka kaum yang durja, dimurka. Demikian, bila Allah berhajat menjadikan sesuatu, Dia hanya berkata, jadilah. Maka terjadilah segala sesuatu secara tiba-tiba, serta merta, tidak terjangka oleh manusia yang alpa. Kawan, tiba-tiba kita hilang sesuatu yang berharga, tidak terhingga. Mengapa terjadi begini? Kita hilang sesuatu yang asasi, yang kita miliki di bumi. Dari bingkai jendela, aku menerawang ke langit. Menyusur angin dan awan, aku melihat beburung terbang berkawan, riang terlepas bebas. Dari bingkai jendela, aku membuang pandang ke laut. Ikan-ikan berenang, berkawan-kawan, riang terlepas bebas. Aku lempar pandang ke padang, binatang haiwan ternakan meragut rerumput dan dedaunan, berkawan riang terlepas bebas. Lalu aku mengerti tentang kebebasan, menyentuh hati dan minda. Arti kebebasan yang dimiliki dan kebebasan yang hilang tidak tercari dan tidak juga boleh dibeli atau ditukar ganti. Kawan, tiba-tiba salat subuh kita sendiri-sendiri di penjuru rumah. Dan tiada lagi kawan-kawan untuk menemani pagi kita bersarapan di gerai, di bawah pepohonan, di tepi jalan, untuk bergurau senda mewarnai gelak ketawa dan sendawa kita. Dan malam-malam kita pun bagai mati, malam yang dikunci oleh sepi yang menghunjam kita ke perut bumi, malam yang tiada lagi banjir api, limpahan cahaya warna-warni, sepi yang hitam, lohong yang dalam dan ngeri yang menelan kita mati. Kawan, tiba-tiba kita dipisahkan oleh jarak, dekat menjadi jauh, hingga tiada beza antara dekat dan jauh. Kita sudah terpisah jauh, jauh yang tidak dapat didekatkan dengan apa jua jalan, kerana tembok-tembok pemisahan sudah memisahkan sempadan perjalanan. Kejauhan yang membunuh hati budi dan nurani insan. Kebebasan kita tiba-tiba ditawan, dan kita menjadi tawanan yang hilang kebebasan, tersembam dalam kurungan. Kawan, di subuh yang sunyi, di malam yang sepi ini, kita tanya diri tentang kebebasan yang hilang tidak tercari, bebas yang tidak dapat dicari beli. Kita cari arti bebas yang hakiki. Bebas, adakah bebas melayani segala kehendak nurani? Adakah bebas memenuhi segala hajat di hati yang kita senangi? Kawan, tiba-tiba kita hilang sesuatu yang sangat berharga, lebih mahal dari intan permata,
lebih berharga dari seisi dunia. Kebebasan kita yang tiba-tiba terpenjara dengan qada dan qadarnya ilahi Tuhan. Kawan, berbanyak kita bawa sabar dan redha. Tidak ada sesuatu yang tidak Allah yang menjadikan. Abang di Kuala Terengganu.